Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Dan salah satunya adalah dengan menghadirkan kita semuanya di Masjid Westall sini dalam rangka bersama-sama belajar agama Islam. Salam dan selawat semoga senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan kita berdoa semoga kita semuanya termasuk salah satu dari pengikutnya yang akan mendapatkan syafaat di hari penghisaban nantinya insyaallah. Amin. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita umumkan minggu atau dua minggu yang lalu, bahwa pada malam hari ini adalah gilirannya Ustadz baru kita, yaitu Ustadz Fat Gibran. Kalau dari namanya kita mengenal ada Khalil Gibran, ini Fat Gibran. Memang ada kemiripan antara keduanya, yang satunya ulama plus sastrawan, yang satunya juga pemikir plus sastrawan juga. Jadi insyaallah kalau kita berbicara tentang Khalil Gibran, maka kita akan mendapatkan figur itu ada pada Fat Gibran. Jadi mari kita simak bersama-sama pemaparannya, dan kita juga sudah sama-sama membaca bagaimana tulisan-tulisan beliau di Milis Hanif. Entah apa persepsi kita semuanya, mungkin berbeda-beda antara persepsi satu orang dengan yang lainnya, nanti bisa kita satukan di sini dan kita bisa coba matchkan antara apa yang beliau sampaikan secara lisan dengan apa yang kita baca bersama-sama di tulisan. Untuk itu kepada Pak Mas Fat, saya persilahkan. Silakan Mas Fat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan saya itibakan kepada Pak Ustadz Bambang tadi yang sudah panjang lebar membuka diskusi kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, pertama-tama yang harus saya klarifikasi di awal adalah saya sama sekali bukan ustaz. Bukan ustadzah juga. Atau yang ketiga, enggak, karena tentu saja alasan yang akan saya kemukakan kenapa saya bukan seorang ustadz adalah karena saya belum atau memang tidak memiliki kapasitas untuk menjadi seorang ustadz. Saya akan bicara pada malam hari ini sebagai seorang yang sedang sama-sama belajar Islam, seorang yang sama-sama sedang meniti jalan yang mudah-mudahan jalan itu akan menyampaikan kita semua kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya mungkin tidak akan menyampaikan sesuatu yang sama sekali baru, sesuatu yang wah, tetapi saya hanya ingin bercerita. Seperti tadi saya sampaikan bahwa saya bukan seorang ustadz. Saya lebih senang menyebut diri saya sebagai seorang penulis jika memang harus punya satu identitas yang diumumkan kepada publik gitu. Tapi itu pun bukan sesuatu yang penting. Artinya, kenapa saya mengatakan seperti itu, saya akan lebih
lancar dan lebih percaya diri untuk bicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tulis-menulis, industri buku, dan lain sebagainya, karena saya berada di bidang itu ketimbang saya harus berbicara banyak dan harus dalam tanda kutip memberitahu bapak-bapak ibu sekalian tentang agama yang saya sendiri sebetulnya masih meraba-raba dan masih belum tahu apa yang saya sudah tahu. Saya akan berangkat dari sebuah cerita kenapa saya memutuskan untuk menjadi penulis. Saya waktu di pesan dulu sekitar mungkin 15 atau 16 tahun yang lalu, setiap kali masuk kelas, ada di belakang kelas saya itu ada satu kaligrafi dengan tulisan yang besar sekali, ayat yang sudah kita ketahui bersama-sama, surat An-Nahl ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pertama kali membaca ayat itu, saya bertanya pada ustaz saya, kenapa menyampaikan sesuatu dengan hikmah dan menyampaikan sesuatu dengan contoh yang baik? Lalu kemudian di level berikutnya adalah saling berargumentasi atau berdebat, itu dianggap sesuatu yang baik dalam ajaran agama Islam. Mengapa metode dakwah yang pertama kali disebut adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah? Kenapa hikmah yang disebut? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan berbentuk ya hal-hal yang lain yang pada saat itu saya ketahui bisa pengajaran, bisa sekolah, bisa madrasah atau yang lain-lain. Menarik sekali jawaban guru saya waktu itu adalah hikmah itu bisa diterima oleh siapa saja, bahkan oleh orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan sama sekali gitu. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu dengan hikmah, kata guru saya waktu itu, kita akan bisa sampai pada satu titik di mana kita saling berbicara dari hati ke hati. Yang mungkin ketika itu dipelajari lebih lanjut, para ustadz dan para mu'alim selanjutnya bisa menyebut itu sebagai cara untuk saling bersama-sama menemukan hidayah dan seterusnya. Nah, dari situlah kemudian saya mencari tahu apa yang menurut saya pantas atau harus dilakukan oleh saya sebagai seorang pribadi dan sebagai seorang muslim untuk bisa turut serta menyebarkan ajaran agama ini kepada orang lain. Ada banyak pilihan tentu saja waktu itu sebagaimana santri pada umumnya, ada yang memilih menjadi guru, ada yang memilih menjadi ustadz, ada yang memilih jadi ustadzah dan seterusnya. Tetapi saya sampai pada kesimpulan sepertinya saya harus mengambil peran yang lain. Saya harus mengambil peran mungkin belum banyak diambil oleh orang lain, tetapi barangkali saya bisa melakukannya. Dan dari situ saya mulai belajar menulis, dari situ saya mulai belajar banyak membaca, dan kemudian mulai menuliskan gagasan-gagasan saya dan pengetahuan saya yang harus diakui sangat terinspirasi dari ajaran Islam. Saya berusaha ingin menyampaikan Islam sebagai nilai dalam tulisan-tulisan saya, tetapi dalam bentuk yang lain. Singkat cerita, di tahun 2004 saya dalam tanda kutip resmi menjadi penulis karena menerbitkan buku pertama saya waktu saya masih di kelas 2 aliyah. Waktu itu buku pertama saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam menurut para guru saya di pesantren, dan sama sekali tidak Islami katanya. Karena saya hanya menulis puisi, saya hanya menulis cerpen, kemudian saya bukukan menjadi satu antologi, diterbitkan cukup banyak, sampai hari ini sukses dan seterusnya. Tetapi saya ada pada penilaian yang oleh guru saya dan ustadz saya pada saat itu, saya tidak Islami. Saya tidak, apalagi waktu itu tahun 2004 sedang ramai diskusi apa yang disebut sebagai sastra Islam atau sastra Islami.
kebangkitan organisasi penulisan yang kita kenal sekarang mungkin dengan nama Forum Lingkar Pena. Tetapi sebetulnya jauh di dalam diri saya menyimpan bantahan tersendiri. Bantahan saya adalah, saya menuliskan apa yang saya tuliskan, meskipun dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerpen, dalam bentuk cerita, tetapi saya berangkat dari satu pemahaman dan dari satu keyakinan, saya ingin menyampaikan ajaran-ajaran keislaman, ajaran kebenaran-kebenaran Allah yang saya yakini berada dalam ajaran Islam. Hanya saja saya memilih cara yang lain, cara yang boleh jadi tidak populer waktu itu, mungkin sekarang sudah banyak, cara yang boleh jadi dianggap tidak terlalu islami oleh sebagian orang. Karena untuk disebut sebagai sastra Islam, untuk disebut sebagai karya tulis Islam, pada saat itu masih ada pemahaman yang mungkin juga sekarang masih berlaku, bahwa di dalamnya harus memuat secara gamblang ajaran Islam itu sendiri, mungkin harus mengutip beberapa ayat Al-Quran, mungkin harus memakai istilah-istilah Islam dan seterusnya, yang saya tidak menggunakannya. Nah, tetapi hari ini mungkin dan juga di forum-forum yang lain seperti saya sampaikan, seringkali saya mengatakan bahwa sebetulnya yang sedang saya lakukan adalah saya berusaha tidak secara sengaja, saya berusaha tidak memakai kemasan itu karena saya ingin menjangkau pembaca saya yang lain. Saya teringat dan sangat terinspirasi waktu itu oleh sebuah bacaan yang ditulis oleh mungkin ada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kurang setuju dengan pemikiran tokoh yang satu ini, namanya M.H. Ainun Najib. Waktu itu saya membaca sebuah buku terbitan tahun 1971, judulnya Selilit Sang Kiai. Di sana ada sebuah cerita yang saya baca waktu itu di kolong di ranjang bawah di pesantren, karena kita punya dua ranjang semacam itu. Saya baca waktu itu sedang bolos sekolah juga, karena bolos dari kelas gitu ya, tidak ada orang di asrama, saya baca sendirian buku itu. Salah satu yang dilarang sebetulnya di pesantren saya dulu membaca buku-buku yang tidak dalam tanda kutip disensor terlebih dahulu oleh pembina saya. Waktu itu di buku itu dituliskan satu cerita sederhana. Kalau kamu tidak semua yang Arab serta merta adalah Islam. Itu hal yang pertama kali membuat saya tercengang. Ada satu contoh di sana, masyarakat Indonesia katanya kalau menemukan potongan kertas bertuliskan Arab di kampung-kampung, mereka akan serta-merta mengambil potongan kertas itu dan menyungginya di atas kepala. Seolah-olah semua potongan kertas Al-Qur'an potongan kertas bertuliskan Arab itu adalah Al-Qur'an. Padahal faktanya dalam buku itu diceritakan bisa jadi sebetulnya apa yang tertulis di situ hanya azimat atau wafak atau sesuatu yang sama sekali sebetulnya tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua tentang dakwah. Jangan-jangan selama ini kita mengajak untuk berbuat benar. Jangan-jangan selama ini kita mengajak untuk beribadah, sholat, zakat, puasa, naik haji, di tempat di mana orang-orang sudah memang mau untuk melakukan itu. Tapi kita jarang sekali melakukan dakwah, dalam tanda kutip, pada kelompok yang belum mau melakukan itu. Nah, maka di situ saya mendapat satu panggilan tersendiri. Jangan-jangan menurut saya, lagi-lagi saya juga masih terus mencari jati diri saya sampai sekarang, jangan-jangan saya harus mengambil tugas ini. Saya harus mengambil metode dakwah dalam tanda kutip yang saya tujukan pada orang-orang yang boleh jadi belum tahu ajaran Islam, belum tahu apa itu sholat, belum tahu apa itu zakat, haji, dan seterusnya. Di buku itu, kembali lagi ke cerita tadi, diceritakan, pernahkah misalnya, memang sangat ekstrim cara berpikir tokoh yang satu ini, pernahkah misalnya katanya ada seorang ustadz yang memasuki tempat terlarang dan kemudian secara terang-terangan melakukan dakwahnya di sana. Tentu saja ini perlu kita diskusikan lagi dan bisa kita perdebatkan. Tapi poinnya yang ingin disampaikan adalah ada ruang yang perlu dimasuki oleh seseorang, ada ruang yang perlu dimasuki oleh
para kader dakwah, para juru dakwah, di mana ruang itu adalah ruang yang boleh jadi belum banyak tersentuh. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan, kelompok-kelompok yang dianggap berdosa dan seterusnya. Nah, itulah sebetulnya yang membuat saya terus-menerus berada di posisi ini. Itulah yang kemudian juga membuat saya terus-menerus berusaha belajar agama Islam. Itulah yang membuat saya terus-menerus, meskipun sudah tidak belajar di pesantren lagi, meskipun sudah kuliah di universitas dengan jurusan yang tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam, bekerja di institusi dan model pekerjaan saya tidak ada hubungannya dengan agama Islam, tetapi saya ingin terus-menerus belajar Islam karena saya terlanjur mendedikasikan diri ingin menyapa teman-teman, ingin menyapa orang-orang yang dalam tanda kutip terpinggirkan ini tadi, jarang disentuh oleh dakwah. Nah, lalu apa yang saya pilih? Pertanyaannya adalah, kalau saya terinspirasi dari surat An-Nahl ayat 124 dan saya ingin melakukan sesuatu untuk dakwah Islam, metode apa yang harus saya pilih? Haruskah saya mengatakan bahwa orang berdosa harus bertobat? Bukankah dalam pikiran orang-orang yang berdosa, kata tobat itu adalah sesuatu yang menyenangkan tetapi juga sekaligus menyindir? Maka tadi siang Ustadz Gun-Gun menyampaikan khutbah yang sangat menarik sekali dan inspiratif buat saya, salah satu dari kisah Nabi Dawud tentang bagaimana harus memperlakukan the sinner ini. Karena every sinner has a future and every saint has a past. Jadi yang berdosa punya masa depan dan setiap yang salih, every saint punya masa lalu yang boleh jadi kelam gitu ya. Itu yang mungkin menimbulkan harapan di beberapa kalangan. Nah, saya memilih jalan yang berbeda. Saya memilih jalan yang okay, saya tidak akan bicara agama secara telanjang, dalam tanda kutip. Saya tidak akan mengutip ayat Quran secara telanjang, tetapi saya akan menjadikan itu mesin, menjadikan itu bahan bakar sekaligus generator yang saya gunakan untuk membuat tulisan-tulisan saya, memproses tulisan-tulisan saya. Maka pencapaian yang paling besar buat diri saya misalnya bukan ketika saya disebut oleh pembaca saya sebagai penulis yang bisa menyampaikan ajaran agama, bukan. Tetapi setiap kali saya menerbitkan sebuah buku atau setiap kali saya menulis, ada sebuah email masuk. Misalnya tahun 2008 saya menulis sebuah buku judulnya Rahim, yang sekarang terbit ulang di penerbit Mizan, penerbit yang sama, dengan judul Semesta Sebelum Dunia. Isinya adalah perjalanan bayi dari dalam rahim seorang ibu dari 0 bulan sampai dia dilahirkan. Isinya dongeng imajinatif, isinya fiksi yang saya olah dengan fakta-fakta medis yang saya pelajari juga ya untuk orang awam aja, tetapi itu kemudian saya ubah menjadi bentuk dongeng. Di dalamnya pesannya sederhana, pesannya adalah kalau kamu menghargai kehidupan seperti kamu melihat proses bayi dari 0 bulan sampai 9 bulan kemudian dilahirkan, artinya kamu juga menghargai rahim. Rahim artinya adalah kasih sayang, kita semua tahu itu, dan rahim adalah nama lain dari Raja Semesta, saya bilang di novel itu. Raja Semesta tentu saja saya asosiasikan dengan Allah Rabbul Alamin. Yang membaca buku itu sudah dicetak lebih dari 9 sampai 10 kali cetak ulang, artinya mungkin sudah menembus tiras 600 sampai 650 ribu eksemplar. Juga dibaca oleh berbagai kalangan, dari mulai yang muslim sampai non-muslim. Yang mengejutkan saya dari ditulisnya buku itu adalah datangnya ratusan email yang masuk ke dalam inbox saya dan bercerita tentang pengalaman mereka masing-masing membaca buku itu. Misalnya ada seorang ibu muda yang lama sekali tidak punya anak karena punya gaya hidup merokok, minum-minuman keras, dan seterusnya, memutuskan untuk berhenti merokok, minum-minuman keras, dan mendedikasikan hidupnya untuk agar dia bisa punya anak, dan akhirnya punya anak. Ketika dia mengirimkan email itu sesuatu yang menggembirakan buat saya.
Boleh jadi ada kerja penyadaran yang dilakukan oleh pembaca saya dari sesuatu yang boleh jadi saya lakukan padahal itu sesuatu yang sederhana. Ada email lain yang bercerita bahwa sudah bertahun-tahun orang ini tidak menelpon, tidak menyapa ibunya, bapaknya. Tiba-tiba setelah membaca buku itu, dia memutuskan untuk kembali menelpon orang tuanya, kembali pulang ke rumah dan menjalin kembali silaturahmi. Ada ratusan email seperti ini yang sampai hari ini masuk ke inbox pribadi saya dari berbagai tulisan yang saya buat. Tentu saja saya menceritakan ini bukan bermaksud menyombongkan diri atau bermaksud memperlihatkan ini loh yang sudah saya capai, tidak. Tetapi ada sesuatu yang harus kita lakukan, menurut saya, ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh sebagian orang untuk menyapa orang-orang yang dalam tanda kutip yang saya sebut tadi kurang diperhatikan dalam dakwah Islam. Dan itulah yang saya lakukan selama ini. Oke, jadi nah itu ceritanya kurang lebih begitulah. Saya lebih fasih dan akan lebih banyak punya bahan cerita kalau itu berhubungan dengan menulis, kalau itu berhubungan dengan dunia buku dan seterusnya. Kembali pada topik kita malam hari ini yang belum ada judulnya sebetulnya, apa ini sebetulnya. Tapi apa yang saya lakukan kalau harus dilegitimasi, ada sesuatu yang disebut oleh Kunto Wijoyo sebagai upaya untuk melanjutkan misi kenabian atau misi profetik. Yang kemudian Kunto Wijoyo kita tahu sekarang menurunkan itu menjadi sesuatu yang disebut ilmu sosial profetik. Saya tentu saja saya menemukan ini baru belakang ini, baru mungkin 3 atau 4 atau 5 tahun belakangan. Apa yang saya lakukan sebetulnya sedang meneruskan misi kenabian gitu ya. Meskipun tanpa berada di masjid, tanpa berada di musola dan seterusnya. Kunto Wijoyo berangkat dari surat Ali Imran ayat 104 yang beberapa kalangan menyebut ini ayat Muhammadiyah. Karena K.H. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah berangkat dari ini. Tapi Kunto Wijoyo menyebut ini sebagai fondasi atau basis di mana umat Islam bisa menggunakannya sebagai alasan untuk melanjutkan misi kenabian. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi ada 3 komponen di situ menurut Kunto Wijoyo yang bisa kita pakai sebagai alasan, sebagai fondasi agar kita melakukan sesuatu dalam bidang apapun. Kita boleh jadi seorang penulis, boleh jadi seorang pengajar, boleh jadi seorang ibu rumah tangga, boleh menjadi apapun, tetapi kita bisa terus-menerus melanjutkan misi kenabian ini. Yang pertama adalah ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada kemaslahatan, dan apapun itu terus turunannya. Menurut Kunto Wijoyo, ya'muruna bil ma'ruf ini adalah proses humanisasi, proses menjadikan manusia sebagai manusia. Karena fitrah dasar manusia itu adalah mencintai kebenaran, dekat kepada kebaikan, dan seterusnya. Jadi ketika kita mengerjakan apapun dan mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, melakukan kebajikan, kita sebetulnya juga sedang menjadikan dia menemukan nilai kemanusiaannya. Ketika misalnya seorang dokter menyembuhkan pasiennya, pasien rasa bahagia, dokter itu juga melakukan tugasnya dengan ikhlas dan seterusnya, dia sedang memanusiakan manusia sebetulnya. Seorang peneliti dalam bidang kesehatan misalnya ketika menemukan satu temuan dan kemudian temuan itu bisa menghilangkan satu epidemi dan seterusnya, itu juga satu bentuk ya'muruna bil ma'ruf, satu bentuk mengantarkan umat manusia ke menuju kemaslahatan, menyeru kepada kebenaran. Menyeru di sini bukan hanya menyuruh memerintahkan, tetapi juga mentransformasikan, jadi mengubah dari satu posisi ke posisi yang lain. Yang kedua yang disebut sebagai liberasi oleh Kunto Wijoyo, yaitu yang berangkat dari ayat yang sama, yanhauna anil munkar,
menolak kemungkaran, menjauhkan manusia dari satu posisi yang tidak benar, menjauhkan umat manusia dari posisi yang mencelakakan dirinya sendiri. Jadi kalau kita melakukan apapun, misalnya dalam kasus saya menulis, dan saya berusaha membuat orang menjauh dari satu kondisi yang mencelakakan dirinya, boleh jadi itu juga satu bentuk, satu upaya liberatif, satu bentuk liberasi yang sedang saya lakukan kepada pihak lain. Dan yang terakhir, jika kita melakukan ini, kata Kunto Wijoyo, kita akan sampai pada satu posisi yang disebut oleh Allah sebagai muflihun. Muflihun adalah satu kondisi atau satu fase di mana Allah memberikan derajat atau memberikan status kepada kita sebagai orang yang berbahagia, orang yang beruntung. Artinya ketika kita diberi status sebagai orang yang beruntung, Allah sudah meridhoi orang ini yang melakukan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, itulah proses sesuatu yang disebut sebagai transendensi menurut Kunto Wijoyo. Nah, tentu saja dalam melakukan tiga hal misi kenabian ini, seseorang harus terlebih dahulu melandasi dirinya dengan keislaman dan keimanan. Pertanyaannya, apa itu iman, apa itu Islam? Tentu saja pertanyaan seperti ini lebih pantas disampaikan pada para ustadz yang bisa menjawabnya. Tapi kalau saya boleh berbagi, Islam dengan berbagai hal yang bisa pahami dari yang formal sampai yang agak sophisticated gitu ya penjelasannya. Tapi saya tertarik pada satu kesimpulan yang ditarik oleh seorang mualaf profesor matematika asal Amerika namanya Jeffrey Lang. Ketika dia ditanya apa itu Islam, jawabannya adalah Islam adalah berjuang untuk berserah. Jadi ya tentu saja ada definisi baku Islam adalah agama dan seterusnya. Tetapi ketika Jeffrey Lang mengatakan Islam adalah berjuang untuk berserah, artinya untuk menjadi seorang muslim itu butuh perjuangan. Perjuangannya tentu saja ada yang material, ada yang imaterial. Tapi kata berjuang di sini yang dimaksud oleh Jeffrey Lang adalah ada satu bentuk perjalanan, ada satu bentuk ikhtiar, ada satu bentuk usaha yang harus terus-menerus dilakukan oleh seseorang agar dia pada akhirnya menjadi seorang muslim. Nah, ketika seseorang sudah menjadi muslim melalui serangkaian perjuangan ini, ya tidak bisa dikatakan setelah itu adalah iman, karena ada hadis lain yang mengatakan tingkatan-tingkatan yang harus dilakukan, ada Islam, iman, dan ihsan. Tetapi ini tidak bekerja satu persatu gitu. Ada dimensi lain juga yang harus dikerjakan, yaitu dimensi iman secara bersamaan. Ya kalau dilegitimasi mungkin seperti itu. Artinya apa yang saya lakukan sekarang adalah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang biasa-biasa saja. Sebagian orang menganggapnya tidak agamis-agamis banget, tidak berhubungan dengan ajaran Islam. Tetapi saya mengerjakannya dan saya melakukannya yakin betul bahwa saya sedang melakukan sesuatu yang selama ini diperintahkan oleh Allah. Mengerjakan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat. Saya pernah menulis satu buku tahun 2009 atau 2010, judulnya 1000 Malam untuk Muhammad. Buku ini masih terbit sekarang dan masih terus beredar. Banyak yang membaca buku itu. Ada banyak hal yang bisa saya ceritakan tentang buku itu, tetapi yang paling ingin saya ceritakan sama seperti yang tadi ketika saya menceritakan buku Rahim adalah banyaknya cerita yang kemudian sampai kepada saya tentang pengalaman orang membaca buku itu. Buku itu tidak mengajarkan orang untuk mengerti Nabi Muhammad, tidak mengajarkan ajaran tentang Nabi Muhammad secara utuh, tidak, tapi menceritakan satu pengalaman personal seseorang tentang Nabi Muhammad, yang saya sebut sebagai The Muhammad Experience. Dalam buku itu, karena mudah-mudahan saya tidak terlalu panjang, dan mudah-mudahan nanti
setelah sesi ini atau mungkin setelah sholat isya kita punya waktu untuk ngobrol secara informal. Di buku itu saya melakukan satu hal yang biasa dilakukan penulis lain, yaitu penyaduran. Saya menyadur satu puisi yang sangat terkenal dari seorang penyair asal Palestina namanya Kamelia Bader. Dulu sangat terkenal puisi ini, judulnya Aku Ingin Tahu, ada di berbagai buku Islam. Nah, kemudian saya melihat puisi ini punya daya luar biasa untuk menyadarkan banyak orang tentang bagaimana beragama, bagaimana berislam, bagaimana beriman, bagaimana memperlakukan dirinya, bagaimana mengetahui Nabi Muhammad dan seterusnya. Tetapi masalahnya puisi ini ditulis dalam bahasa yang tidak in untuk zaman ini. Tidak in untuk pembaca saya lah, katakanlah, yang hidup di era ini, bahasanya lain, contoh-contohnya lain. Maka saya sadur puisi itu menjadi lebih panjang. Tadinya hanya tiga bait, saya sadur menjadi lebih panjang, tetapi saya tetap berikan acknowledgement bahwa puisi ini berasal dari Aku Ingin Tahu, karya Kamelia Bader. Nah, saya ingin membacakan puisi itu malam ini untuk memberi satu contoh ada di daerah apa sebetulnya saya bekerja. Seperti apa sebetulnya tulisan-tulisan saya yang tadi saya bilang boleh jadi sebagian orang menyebutnya ya kurang islami, boleh jadi sebagian orang menyebutnya kalau mau dakwah seharusnya jelas saja dakwah, tapi saya alasan tadi. Puisi ini saya unggah di YouTube dan sekarang sudah ditonton oleh sekian puluh ribu orang, tapi bukan itu yang penting. Artinya kalau puisi ini disukai, artinya ada sesuatu yang bekerja di hati pembaca, ada sesuatu yang itu yang bekerja di pembaca setelah membaca buku ini. Saya akan bacakan puisinya. Saya ubah judulnya menjadi Bila. Tadinya Aku Ingin Tahu, karya Kamelia Bader. Bila. Bila Maulana Muhammad Rasulullah yang mulia datang mengunjungi kita barang sehari atau dua. Bila tiba-tiba kekasih Tuhan itu datang tak disangka-sangka. Apakah yang akan kita lakukan? Akankah kita menyediakan ruangan terbaik bagi tamu kita yang terhormat itu, Maulana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan meyakinkannya bahwa kita begitu berbahagia dikunjungi olehnya, melayaninya adalah suatu kehormatan yang tak terkira. Lalu hari itu datang, bila Maulana mengetuk pintu rumah kita dan mulai menyapa dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita akan menjawabnya dengan kata-kata biasa seperti keseharian kita? Hey Rasul, selamat malam, duduklah, apa kabar? Ini bila. Bila Maulana Rasulullah yang agung itu, pujaan kita, datang ke rumah kita, apakah kita harus mengganti pakaian sebelum menyilakannya masuk, mengganti penampilan agar lebih sopan dan pantas, atau bagaimana? Lalu bila ia mulai melangkah masuk, perlukah kita menyembunyikan seluruh majalah dan koran-koran kuning sambil mengedepankan Al-Quran dari posisinya yang paling bawah dan membersihkannya dari debu-debu dan berkata, wahai Rasul, ini Al-Quran ya Rasul, setiap hari aku membacanya. Atau bagaimana? Bila Rasulullah tersenyum ke arah kita, sementara televisi menyala, majalah-majalah terbuka, bagaimana? Apakah kita akan segera mematikan dan menutupnya? Haruskah kita menjelaskan kepadanya, ini majalah orang dewasa ya Rasul? Dulu tidak ada. Ini infotainment ya Rasul? Ini film Hollywood? Atau bagaimana? Ya, bila Rasulullah datang ke rumah kita, mengetuk pintu rumah kita, bagaimana? Bila ia mulai melangkah masuk ke rumah kita, bila ia tersenyum ke arah kita, bila ia menyapa kita, bila ia menyalami kita, bagaimana? Bila pipi kita bersentuhan dengan pipi-pipi sucinya, bila mata kita bertemu dengan tatapan sucinya, bila telinga kita mendengarnya salam dan lisan sucinya, bagaimana?
Dan bila kita sedang mendengarkan musik yang begitu indah dan kita dengar musiknya mengentar musak seperti goyang penyanyinya telanjang, apakah kau akan berkata padanya, musik ya Rasul, this is music ya Rasul, Rasul mau ikut berjoget, enak ya Rasul, atau bagaimana? Nah, rumit. Ya, terlalu banyak yang harus kita jelaskan kepadanya tentang semuanya. Ini bila Maulana Muhammad Rasulullah mengunjungi kita, masihkah kita memakai kata-kata lazim yang selalu pedas dan kotor itu, kata-kata yang penuh caci, kata-kata yang merendahkan manusia lainnya, kata-kata yang penuh iri dan dengki, atau bagaimana? Rasulullah memutuskan untuk bermalam di rumah kita, akankah kita mengalami kesulitan dalam saat makan? Misalnya, untuk mengucapkan rasa syukur dengan berkata, Alhamdulillahirrabbin, atau bagaimana? Akankah kita kesulitan saat harus mengucapkan ketakjuban kita dengan berkata, Subhanallah? Akankah kita kesulitan untuk menyesali kesalahan kita dengan berkata, Astagfirullahaladzim, atau bagaimana? Atau masihkah kita memakai kata-kata biasa, seperti kata-kata yang biasa kita pakai di keseharian kita? Ya, kata-kata yang penuh caci, kata-kata yang merendahkan manusia lainnya, kata-kata yang penuh iri dan dengki. Lalu yang lebih menarik lagi, mampukah kita bangun subuh dari kebiasaan kita bangun siang? Akankah kita berkata pada Rasul yang mulia itu, Baginda Rasul, bangun pagi adalah kebiasaan kami ya Rasul. Sebelum azan awal pun kami sudah bangun ya Rasul. Kami tak usah dibangunkan muazin. Salat subuh adalah hobi kami ya Rasul. Atau bagaimana? Dan apabila Rasulullah mengajak kita berjalan-jalan di kota, ke mall, ke restoran, ke toko-toko, ke seluruhnya, ke bioskop, ke bar, ke semuanya, ke tempat disco di kota kita yang indah, bagaimana? Apakah kita akan menjelaskan kepadanya di toko, ya Rasul, ini pakaian dalam Rasul, ini pakaian luar ya Rasul, atau bagaimana? Menarik bukan? Kita harus menjalan semuanya. Kalau kau berpikir suatu saat Rasulullah datang mengunjungi kita, lalu bagaimana bila dua hari itu selesai dan Maulana harus pulang? Apakah kita akan berkata, huh, bebas, akhirnya dia pulang juga, merdeka, atau bagaimana? Kau kalian, kita semua harus menjelaskan semuanya. Atau akankah kita menatap lekat punggungnya dengan kesedihan luar biasa bila Rasulullah SAW yang kita cintai itu lari? Bila tamu kita yang agung dan surgawi itu pulang untuk selama-lamanya, dengan punggungnya yang menjauh menjelma sunyi meninggalkan kita semua, bagaimana? Apakah kita akan membacakan solawat untuknya? Bila ya, apakah kita memang hafal bacaan solawat? Bila Rasulullah SAW pulang dari rumah kita dan tak akan pernah berkunjung lagi, akankah kita selalu rindu? Akankah kita menyesal telah menyia-nyiakan kunjungannya sambil bersenandung syahdu, ya Rasul, salam alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, atau bagaimana? Bila ia datang, bila kita menjamunya, bila ia pulang, bila ia lari meninggalkan kita, bila ia tak akan berkunjung lagi ke rumah kita, bila kita tak akan menemuinya lagi, bila kita tak akan menatapnya lagi, bagaimana? Ini bila Rasulullah Maulana Muhammad yang agung itu, kekasih Tuhan itu datang ke rumah kita, kita harus menjelaskan semuanya. Terima kasih. Ya, jadi ada sesuatu yang, yaitu ruang itu yang sedang saya kerjakan, ruang itu yang sedang saya berusaha isi. Sesuatu yang boleh jadi belum dikerjakan oleh orang-orang yang lainnya. Tentu saja ada banyak kritik, ada banyak tantangan, ada banyak hal yang mendatangi saya ketika saya melakukan ini. Tapi di luar semua itu, saya meyakini kan pada diri saya sendiri, saya harus terus melakukan ini. Saya harus terus melakukan kerja yang boleh jadi tidak disukai oleh sebagian orang, yang boleh jadi disukai oleh orang lain, tetapi saya yakin ada sebagian orang lain yang membutuhkan apa yang sedang saya lakukan. Nah,
kembali pada poin yang sedikit tadi yang saya ingin sampaikan, boleh jadi tafsir kita beragam, tafsir kita bermacam-macam tentang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa itu hikmah? Barangkali tafsir kita beragam tentang mau'idhoh hasanah, barangkali tafsir kita beragam tentang wajadilhum billati hiya ahsan. Tetapi terus-menerus berdebat dalam tafsir, terus-menerus berdebat dalam definisi, terus-menerus berdebat dalam apa yang benar dan apa yang salah, sembari tidak ada yang kita lakukan sama sekali, apa yang bisa kita kerjakan sebagai pribadi, sebagai individu, menurut saya itu yang menjadi PR kita bersama-sama. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian penyampaian materi lebih ke arah introduction ya, pertama ya. Lebih ke arah introduction dan mengulas tentang perjalanan hidup sang penulis Fat Gibran. Banyak sekali hal-hal yang sangat menarik yang sudah di-sharekan kepada kita semuanya. Dan banyak sekali juga ilmu-ilmu baru yang mungkin tidak terlintas di dalam pikiran kita tentang ijtihad-ijtihad yang sudah Fat ambil, yang mungkin terasa asing buat kita semuanya, terutama bagi kita-kita yang menghabiskan waktunya di masjid, nampaknya jalan yang berbeda seperti itu. Tetapi yakinlah bahwa kalau kita melihat dari latar belakang Fat Gibran yang menghabiskan banyak waktunya di pondok pesantren, maka ilmu-ilmu agama itu sudah sangat mendarah daging. Dan itu yang tadi sudah disampaikan oleh Fat, bahwasanya tidak ingin mendakwahkan Islam secara telanjang. Artinya bagaimana ia mengemas sebuah message yang bisa diberikan kepada sebanyak mungkin orang, dibaca oleh mereka tanpa mereka merasa didikte harus begini, harus begitu dan lain-lainnya. Dan itu adalah suatu pilihan yang unik buat kita diskusikan pada malam hari ini. Tetapi ini sudah jam Isya, jadi nanti kita lanjutkan insyaallah pada Isya insyaallah. Mari kita akhiri pengajian malam hari ini sementara dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita insyaallah akan lanjutkan sesi malam hari ini dengan sesi dialog. Dari tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Fat Gibran ke hadapan kita semuanya terkait dengan perjalanan ritual, perjalanan intelektualnya, serta ijtihad-ijtihad yang sudah dia ambil. Nah, di antara informasi maupun apa-apa yang sudah di-sharekan tadi, barangkali ada pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian, maka sekarang tiba saatnya bagi kita semuanya untuk mendiskusikannya. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Bapak-Ibu sekalian? Pak Abu, silakan Pak Abu. Ada pertanyaan yang lain? Oh, pertanyaannya barangkali tidak didengarkan di belakang adalah terkait dengan sastra Islami. Seperti apakah sastra Islami yang ada di Indonesia terutama ataupun di dunia secara umumnya? Begitu ya Pak Abu ya?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah diberi kesempatan tambahan, partai tambahan ini. Jadi, sastra Islami tentu saja ini menjadi debat tersendiri ya di dunia sastra gitu ya, di baik di kalangan sastrawan maupun di kalangan akademisi sastra. Karena terminologi sastra Islami adalah sesuatu yang secara terminologi mungkin baru di Indonesia, tetapi sebetulnya eksistensinya tidak baru gitu. Tentu saja sejauh pengamatan saya selama ini ada dua pandangan tentang sastra Islami. Pandangan yang pertama yang mungkin mewakili beberapa komunitas penulis dan mewakili beberapa kelompok, salah satunya forum karena mereka yang meyakini bahwa sastra Islami adalah segala bentuk ikhtiar kesusastraan yang dalam hal ini karya sastra yang diniatkan sebagai medium dakwah gitu ya, untuk menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam. Artinya sastra menjadi medium saja, menjadi kemasan engine-nya atau pesan utamanya tetap ajaran Islam. Nah, hanya saja kelompok ini seringkali menurut saya gitu ya, seringkali terjebak pada berhentinya melakukan eksplorasi literal, eksplorasi sastrawi, sehingga misalnya menyampaikan kebenaran Islam, menyampaikan kebenaran agama, tetapi kadang-kadang dia lepas dari nilai sastranya gitu. Dia apa bedanya dengan ceramah biasa, apa bedanya dengan menyampaikan cerita biasa dan seterusnya. Nah, yang kedua ini yang lebih yang lebih universal gitu ya, yang disebut sastra Islami adalah segala bentuk karya sastra dan ikhtiar kesusastraan yang inline dengan nilai Islam. Boleh jadi dia tidak ditulis oleh seorang Muslim atau tidak ditulis dengan ikhtiar dengan niat untuk berdakwah, tetapi dia membawa pesan yang kuat gitu untuk yang sejalan dengan ajaran Islam. Nah, yang kelompok kedua inilah kemudian mengakomodasi banyak gubahan-gubahan sastra lampau gitu ya, bahkan dari tradisi di Indonesia dan tradisi di luar misalnya. Nah, yang pertama yang memang diniatkan untuk dakwah gitu ya. Jadi ada motif tersendiri sebelum seseorang menulis karya sastra. Mungkin seperti saya lakukan juga gitu. Saya ingin membuat orang kembali berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi untuk mencapai tujuan itu saya membuat karya sastra dalam bentuk tertentu. Nah, yang kedua ini lebih ke motifnya mungkin tidak menjadi yang utama, tidak bermaksud ingin membuat orang bertobat dan seterusnya, tetapi dia menulis berdasarkan nilai kemanusiaannya. Tetapi pada titik tertentu dia sampai pada apa yang disebut oleh kita sebagai nilai-nilai Islami. Ya, tentu saja apa yang saya kemukakan tidak mewakili debat standar gitu ya dalam dunia sastra, tapi paling tidak kalau kita mengamati ada dua corak gitu ya. Yang satu yang memang harus mengharuskan ada nilai Islam yang jelas gitu di dalamnya. Yang satu lagi ya, selama dia sejalan tidak bertentangan, dia tetap bisa Islami. Nah, kalau kita terlalu kaku misalnya, terlalu mengagungkan pendapat yang pertama, yang jadi masalah nanti adalah misalnya mau diletakkan kemana sajak-sajak Rumi, sajak-sajak Muhammad Iqbal, atau di kesusastraan Indonesia sajak-sajak Amir Hamzah, sajak-sajak Sutarji Kazhom Bahri pada saat dia mengalami pengalaman spiritual tertentu. Apakah itu sastra Islami atau hanya sastra religius atau hanya sastra spiritual dan seterusnya. Ya, artinya kemudian bagi sebagian kalangan debat ini menjadi tidak terlalu penting gitu. Jadi nggak penting lagi apakah yang saya kerjakan ini termasuk sastra Islami atau bukan. Yang dikerjakan oleh kelompok A, B, C, D itu sastra Islami atau bukan. Tapi dia bekerja untuk sendiri. Ini menjadi penting ketika kita bicara bisnis. Ketika bicara industri sastra atau industri buku. Jadi pertanyaan itu ada di penerbit.
ini karya sastra apa? Karya sastra populer, karya sastra islami, atau karya sastra spiritual? Sebab kalau karya ini karya sastra islami, nanti di toko buku diletakkan di rak buku islami. Kalau ini karya sastra populer, diletakkan di rak buku sastra, dan seterusnya. Akhirnya, penamaan atau pengkategorian dalam karya sastra menurut saya yang paling mutakhir sekarang ini juga tidak bisa melepaskan dirinya dari dilema bisnis gitu. Dia ingin memang mengkategorikan dirinya sebagai satu kategori yang berbeda dengan yang lainnya atau mau memperjelas segmen bisnisnya. Karena kalau bicara bisnis, misalnya sekarang ada yang disebut karya sastra islami. Kan jadi jelas segmennya siapa. Kemudian siapa yang akan membelinya, ada di mana, bagaimana mengaksesnya, dan seterusnya. Ya diskusinya dan debatnya tentu saja bisa lebih panjang lagi dari itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Ibu tadi. Ya sayang sekali saya kesini tidak membawa satupun buku saya. Jadi ya hanya bisa didapatkan di Indonesia atau mungkin ya di toko-toko buku online gitu. Ya nggak banyak sih, itu aja. Atau kalau pas ada yang pulang ke Indonesia nitip Bu ya, insya Allah. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu sekalian? Pak Usra sepertinya mau bertanya. Ah, silakan Pak Usra.
Okay. Dua-duanya pertanyaan yang sangat sulit ya. Tapi saya ingin katakan sejak saya ingin cerita sejak awal agar jelas gitu ya. Jujur melakukan semua ini saya bukan sekali-kali bahkan sering sekali dicap sebagai seorang liberal gitu, Islam liberal atau apapun itu namanya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena saya menyatakan diri mau atau bisa berdiskusi dengan siapapun, termasuk dengan yang liberal ini. Dan saya juga sejumlah teman saya yang cukup dekat jelas-jelas mewakili kelompok ini gitu, dan saya sering berdiskusi dengan mereka. Jadi mungkin di sekian kalangan dan sebagian orang dan yang berasumsi bahwa jadi karena saya sering berdiskusi, punya kedekatan personal sebagai teman, ada yang mencap Islam liberal. Yang nanti saya punya penjelasan tersendiri kenapa saya membuka diri untuk diskusi dengan siapa saja, bahkan bukan hanya dengan kelompok ini, tetapi juga dengan kelompok yang sangat berbeda sekali dengan kita. Yang kedua, karena pada tahun 2008, saya memenangkan penghargaan namanya Ahmad Wahib Award dari Yayasan Wakaf Para Madinah dan Haifos Foundation. Boleh jadi sebagian orang yang melihatnya dari luar dan membaca Ahmad Wahib misalnya secara sekilas menganggap bahwa ya jelas saya mendukung ide itu. Tetapi kalau membaca paper saya yang waktu itu setebal 30-an halaman, jelas sekali saya membuat demarkasi yang jelas apa itu tauhid, apa itu wilayah ibadah, apa itu wilayah muamalah dan seterusnya. Jadi dan juga tentu saja saya tidak bermaksud membela teman-teman Islam liberal ini. Ada sejumlah rumor dan sejumlah hal yang berkembang di luar yang sebagai orang di luar kelompok itu saya melihat ya sebetulnya juga tidak benar gitu cara pandang orang lain di luar. Tentu saja saya punya banyak perbedaan prinsipil dengan kelompok ini, tetapi sebagai sebuah artinya ya saya memposisikan diri sebagai apa? Sebagai warga negara, tentu saja saya harus menghargai siapapun dengan pemikiran sebagai apapun. Tapi sebagai seorang Muslim, kita punya prinsip dan punya perbedaan yang jelas yang berbeda gitu, yang tidak boleh ditawar-tawar lagi, tidak boleh diperjualbelikan. Saya beriman dengan cara seperti ini, Anda beriman dengan cara seperti itu wilayah yang berbeda. Saya ingin bercerita kenapa saya memilih cara ini gitu ya. Kemarin di Milis, saya setuju sebetulnya dengan Bu Lara mengatakan bahwa mungkin saya karena saya masih muda dan masih ingin mencari banyak hal gitu ya. Saya dibesarkan di sebuah keluarga yang boleh dikatakan religius. Bahkan kakek saya dari pihak ayah, ada dua kakek saya dari pihak ayah yang dua-duanya punya pesantren yang cukup besar di Jawa Barat. Bahkan salah satu dari pesantren itu terkenal sebagai pesantren jin gitu ya. Saya dibesarkan di keluarga juga yang ayah saya pengajar di Universitas Islam Negeri Bandung, bidangnya filsafat Islam. Saya dibesarkan di kultur yang seperti itu. Kemudian setelah SD saya dikirim ke pesantren. Di pesantren saya belajar berbagai macam hal. Keluarga besar saya dari keluarga Nahdlatul Ulama Tulen, tetapi ayah saya menyekolahkan saya ke Muhammadiyah. Dengan alasan karena waktu itu di Garut ada kiai namanya Kiai Miskun Asyatibi almarhum yang dikenal di kalangan para ulama sebagai malaikat tafsir. Katanya gitu ya. Makanya disekolahkan ke sana dan karena beberapa kali sempat berdiskusi sekolah di sana. Di pesantren saya belajar berbagai macam hal agama dari jam 5 subuh sampai jam 9 malam. Semuanya tentang agama. Tapi saya sampai pada satu kondisi dalam diri saya waktu itu kelas 1 SMA, saya pikir agama ini kehilangan rasionalitasnya menurut saya. Jadi agama ini tidak rasional, saya bilang. Saya
waktu itu membangkang sebagai anak baru gede gitu ya, membangkang. Tidak boleh membaca Marx, saya membaca Marx. Tidak boleh membaca Hegel, saya membaca Hegel. Saya membaca Kierkegaard, Anne-Marie Schimmel, Heidegger, dan seterusnya. Hal-hal yang tidak boleh dibaca, tapi kebetulan buku itu ada di rumah karena ayah saya pengajar filsafat, ya saya baca juga. Saya sampai pada kesimpulan itu, agama kehilangan rasionalitasnya. Saya menggugat segala macam tentang agama, yang juga dipengaruhi oleh corak pemikiran Muhammadiyah yang lebih rasional dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama. Saya tidak bermaksud membawa diskusi perbedaan ini ke sini ya. Ini pengalaman personal sebagai pribadi. Saya sampai pada satu kesimpulan bahwa solawat itu tidak ada ajarannya dalam agama, maka tidak boleh. Suatu hari sebagai anak yang di pesantren Tarji menghafal Al-Quran, hadis, kemudian ilmu tafsir, ilmu mustalah hadis, dan seterusnya, saya pulang ke pesantren, ke rumah kakek saya, yang pesantren tradisional, yang dalam waktu itu dalam benak saya adalah ini tidak layaklah jadi pesantren. Di pinggir pesantrennya punya bangunan, tapi di kampung, di pinggir sungai, santrinya tidak gaya dan seterusnya. Apa sih yang bisa mereka lakukan? Dan saya datang dengan argumen bahwa agama kehilangan rasionalitasnya. Waktu itu apa yang dilakukan oleh kakek saya? Tidak berdebat dengan saya, tapi saya diperlihatkan sesuatu yang tidak nyata di dunia ini. Dari situ saya mengalami goncangan pribadi, yang goncangan individual yang lain. Saya jadi bisa mencium hal-hal yang tidak-tidak, bisa melihat hal-hal yang tidak-tidak, dan seterusnya. Yang mengantarkan saya kesimpulan yang lain, agama kehilangan rasionalitasnya, saya bilang. Ini jadi berbalik 180 derajat. Kenapa Hannah Arendt, kenapa Heidegger, kenapa yang lain-lain semua itu tidak pernah menjelaskan bahwa ada makhluk lain yang bisa saya lihat, yang itu ada dalam hazanah agama Islam juga. Dalam suasana seperti itu saya tumbuh, salah satu yang mempengaruhi diri saya. Misalnya penolakan saya terhadap solawat, saya bilang solawat itu tidak rasional. Solawat itu tidak diajarkan dalam Muhammadiyah, jelas-jelas mengeluarkan salah satu poin di himpunan putusan Tarjih bahwa dalam sholat sekalipun misalnya kita hanya boleh bersolawat tanpa ada kata sayyidina misalnya, dan tidak boleh bahkan beberapa tafsir dan beberapa kalangan menyebutkan bahwa tidak boleh ada versi solawat lain selain yang diajarkan dalam hadis. Sampai saya pada kesimpulan ketika saya belajar sastra bahwa solawat ini sebetulnya sastra, solawat ini puisi. Jadi kalau saya meletakkan solawat ini sebagai bagian dari ibadah mungkin salah. Tapi kalau solawat sebagai ekspresi puitik dari seseorang yang memuja nabinya, apa salahnya, saya bilang. Jadi ada sejumlah diskusi seperti itu yang saya alami dalam kehidupan saya. Fase SMA, fase mahasiswa, dan seterusnya. Jadi ada beberapa kejadian dan ada beberapa pengalaman personal yang boleh jadi mungkin sulit saya jelaskan kepada banyak pihak. Tetapi membentuk diri saya sebagai seorang individu, membentuk diri saya sebagai seseorang yang berusaha berjuang untuk berserah, kata Jeffrey Lang tadi. Nah, sampai di situ, sekarang yang saya yakini adalah jangan-jangan di satu sisi agama itu juga adalah persoalan personal. Jangan-jangan, ya exactly menurut sebagian orang yang lain, oh enggak bisa. Agama itu konsensus, agama itu harus mengikuti sesuatu yang standar. Tapi saya ada di kesimpulan agama itu juga sesuatu yang personal, dan sesuatu yang personal tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. Jadi ada tafsir yang harus kita ikuti sesuai dengan konsensus yang standar, menurut saya kita harus ikuti itu, kita harus pelajari itu sesuai dengan standarnya, sesuai dengan pakemnya. Tetapi ada pemaknaan personal, sebagai seorang penulis saya memakai bahasa itu,
sebagai seorang penyair, misalnya ada pemaknaan personal yang tidak bisa diwakili oleh pihak lain. Misalnya kita bisa baca 1000 buku tentang Sirah Nabawiyah dari yang paling standar sampai yang paling palsu, tetapi kita tidak bisa menolak tafsir personal diri kita tentang siapa Muhammad bagi kita. Itulah yang saya sebut sebagai the Muhammad experience. Jadi bagaimana seseorang mengalami Muhammad itu tidak bisa diterjemahkan oleh orang lain. Gitu. Yang orang lain boleh mengajarkannya, boleh punya banyak hal dan seterusnya. Nah maka ketika saya berdiskusi dengan orang seliberal apapun, dengan orang yang berbeda agama apapun, saya tidak bisa diganggu-gugat sebagai individu. Ada satu pertanyaan filsafat yang boleh jadi merisaukan banyak orang karena melecehkan Tuhan dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, Anda percaya Tuhan? Lalu di satu cerita disebutkan percaya, kata seorang ini. Kalau Anda percaya Tuhan, Anda percaya Tuhan itu maha besar? Percaya. Anda percaya Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, lakukan itu, kata ini percaya. Bagaimana kalau Tuhan menciptakan batu yang sangat besar sekali, sehingga dia sendiri tidak bisa memikulnya? Bagi sebagian orang pertanyaan ini problematis, itu pertanyaan yang sesat, pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan oleh seorang pelajar muslim, pertanyaan yang datang dari barat, mau menghancurkan agama Islam, oke, ada orang berpandangan seperti itu, saya hargai. Tapi kalau pertanyaan itu datang pada saya dan diajukan pada saya, Fad, Anda percaya pada Allah? Saya bilang percaya. Anda percaya Allah bisa Allah sangat berkuasa dan berkehendak bisa menciptakan segala sesuatu? Percaya. Anda percaya Allah bisa menciptakan batu yang sangat besar sehingga dia tidak bisa memikulnya? Percaya. Anda bisa percaya bahwa Allah, apapun yang Anda katakan tentang Allah, pokoknya saya percaya kepada Allah. Jadi itu pemaknaan personal saya. Anda mau mengatakan Allah saya A, Allah saya B, Allah saya begini, Allah saya begitu, saya punya pemaknaan personal yang tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain yang saya percayai. Jadi boleh jadi hari ini saya membaca satu buku yang saya ceritakan yang kemarin saya tulis di email misalnya. Ada satu buku yang paling dibenci oleh umat Islam, judulnya The Satanic Verses. Yang saya maki-maki Salman Rushdie ketika saya masih SMA, saya lempar buku itu, saya injak-injak. Saya bilang Salman Rushdie ini kurang ajar, macam-macam. Sebelum saya mengetahui Harun and the Sea of Stories, ketika saya baca Satanic Verses, ya Salman Rushdie hanya menulis sebuah novel jelek tentang Islam yang karena dia ingin terkenal sehingga dia memaki-maki Islam. Tapi ada novel lain yang lebih berbahaya, dongeng, judulnya Harun and the Sea of Stories. Ceritanya tentang seorang ayah dan anak, ayahnya namanya Harun, anaknya Rashid. Di titik itu menghina Harun dan Rashid. Di titik lain, Salman Rushdie menciptakan tokoh Harun ini seolah-olah seperti Muhammad. Juru dongeng, dia mendapatkan dongeng dari keran dongeng di balik bulan. Sehingga pada satu titik Harun ini kehilangan semua dongengnya, dia sudah tidak lagi bercerita, kemudian diharuskan untuk naik ke sisi gelap bulan untuk mendapatkan lagi air dari keran dongeng itu yang dikuasai oleh raja dari sisi gelap bulan. Apa ini kalau bukan menjelek-jelekan Muhammad, mendiskreditkan wahyu Tuhan, mendiskreditkan Isra Mi'raj, mendiskreditkan dan lain sebagainya? Kenapa ini tidak dianggap lebih berbahaya daripada Satanic Verses yang hanya merupakan copy paste dari karya Dante Alighieri yang jelek itu, gitu? Menurut saya karena banyak Muslim yang tidak mau membaca, tidak mau mempelajarinya. Nah, terlepas dari apapun yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa tafsirkan dari apa yang saya alami, saya punya pengalaman personal yang lain yang lebih mengguncangkan saya sebagai seorang individu, sebagai seorang Muslim dan seterusnya. Tapi ya itulah saya gitu. Saya bersedia berdiskusi dengan siapapun, tetapi saya punya sisi yang dimana saya tidak bisa mengganggu-gugat dalam diri saya. Nah, maka itu juga cara saya berkarya.
saya memposisikan pembaca saya sebagai diri saya yang lain, saya yang jadi salah seorang penulis Amerika adalah seorang penulis yang baik itu adalah seorang penulis yang menganggap pembacanya itu setara dengan dirinya, jadi bukan berada di bawah dirinya, sehingga dia bisa menggurui, dia bisa melakukan sesuatu, jadi dia bisa saling meraba apa yang datang dari hati akan sampai kepada hati. Ya itu kemudian yang jadi adagium dalam dalam banyak hal. Nah, di situ maka saya juga berusaha menyampaikan sesuatu yang pertanyaan itu yang Pak Ustaz tadi, sesuatu yang boleh saya pertanyakan, tetapi saya berusaha menghindari sesuatu yang yang tidak boleh saya ganggu gugat gitu. Jadi sudah jelas gitu ada itu buat saya. Tapi masalahnya apa yang boleh saya pertanyakan dan apa yang tidak boleh saya ganggu gugat itu berbeda dengan apa yang Pak Bambang boleh pertanyakan dan tidak boleh diganggu gugat. Berbeda dengan versi Pak Osta, berbeda dengan versi yang lainnya. Nah, maka disitulah karena kita berbeda, ya maka ada pergesekan, ada perbedaan nilai-nilai, ada hal-hal yang tidak bisa ketemu, ada konvergensi. Nah, yang jadi masalah adalah ketika aku menyalahkan kamu, tidak ada relasi yang disebut oleh filsuf lain I and thou, aku dan engkau gitu, tapi aku dan kamu, aku kamu berbeda. Kalau aku dan engkau, kita berbeda tetapi kita kita punya sesuatu yang bisa kita negosiasikan. Ya boleh jadi ini problematis bagi sebagian pihak dan boleh jadi ini ya berat untuk diterima oleh sebagian pihak. Tapi ya gimana saya itu yang sekarang ada dalam diri saya gitu. Kalau ya hal-hal lainnya yang sering saya kemukakan adalah misalnya gini. Misalnya kemarin bagaimana saya memposisikan diri dengan pembaca. Sebelum saya membaca hermeneutika, saya memposisikan diri saya dan pembaca setara. Saya punya dunia saya sendiri, pembaca saya punya dunianya sendiri. Dalam teks kita bertemu dalam persinggungan dunia saya dan dunia pembaca. Jadi pembaca yang setuju pada saya, ada yang tidak setuju, tergantung bagaimana persinggungannya. Hermeneutika menjelaskan itu sebagai eisegesis, degesis. Nah, kalau saya menjelaskan dalam satu forum penulisan bahwa apa yang saya lakukan adalah eisegesis, mempertemukan eisegesis dan eksegesis dalam ruang teks, lalu tiba-tiba saya disebut liberal. Bagaimana seseorang menyebut saya liberal tanpa tahu apa yang sebenarnya saya lakukan? Nah, mungkin itu gitu yang menjadi basis saya dalam beragama dan dalam bertindak gitu. Bagi saya ya kita harus bisa juga membedakan mana wilayah spiritualitas, mana wilayah agama yang formal, mana wilayah muamalah, mana wilayah ibadah, wilayah tauhid dan seterusnya. Karena kalau dalam waktu bersamaan kita mencampurkan semuanya, bukan saja buruk buat kita sebagai individu, tetapi buruk juga buat orang lain gitu. Ya gimana gitu. Ya mungkin itu. Jawaban dari Pak Petaruka sudah sekaligusnya ini. Ya, kalau Nabi Muhammad datang ke rumah saya, tentu saja saya akan menjadi orang pertama kali yang disindir oleh puisi itu. Puisi adalah anak batin, banyak penyair mengatakan seperti itu. Jadi ketika saya menyadur puisi Kamelia Badir dan menuliskan gugatan-gugatan keimanan pada individu dengan cara seperti itu, bagaimana bila Rasulullah datang ke rumahmu, dengan tadi saya mengatakan bahwa kamu itu adalah aku dari sisi yang lainnya, sebetulnya juga saya sedang bertanya pada diri saya sendiri, apa yang akan saya lakukan jika Rasulullah datang ke rumah saya?
apakah saya bisa sesuai dengan seluruh sunnah-sunnahnya? Apakah saya bisa menjadi individu yang dipanggilnya dalam hadis yang sangat masyhur, saudaraku, lalu para sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang kau sebut saudaraku? Bukankah kami adalah sahabatmu? Bukan, wahai sahabat, kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah orang yang lahir bertahun-tahun, berabad-abad setelahku, tetapi mereka memanggil-manggil merindukanku. Jadi, saya sebetulnya orang yang pertama kali berharap, mudah-mudahan saya adalah orang yang dipanggil sebagai sahabat, sebagai saudara Nabi itu. Tetapi saya juga sekaligus mempertanyakan kapabilitas dan kualifikasi diri saya. Benarkah saya bisa memenuhi kualifikasi sebagai saudara Nabi itu? Karena saya, kalau saya overconfident, saya memenuhi kualifikasi sebagai saudara Nabi, tetapi nanti di yaumil mashhar, misalnya tempat berdiri saya berabad-abad jaraknya daripada Nabi Muhammad, betapa bersedihnya gitu saya nanti. Ya, mungkin itu. Terima kasih Mas Fad. Bapak-Ibu sekalian, luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas Fad tadi. Ada banyak hal yang bisa kita komentari terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Fad, tetapi waktunya sudah malam sekali ini. Tapi ada beberapa yang mungkin perlu menjadi renungan buat kita semuanya. Ini adalah pilihan pribadi Mas Fad ya. Artinya bahwa setiap kita itu memiliki our own choices terkait dengan keberagamaan kita. Ada satu hal yang harus kita hati-hati, jangan sampai kita bermain api yang akan membuat kita terbakar. Apa untungnya buat kita, contoh, dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh orang non-muslim hanya untuk menguji tentang, atau hanya untuk menghina Islam, katakanlah. Itu ada sesuatu yang tidak perlu kita jawab, sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Karena kalau kita jawab, kita akan masuk ke dalam sebuah dilema yang sangat luar biasa, dan itu tidak membuat kebaikan sama sekali buat kita semuanya. Jadi lebih baik kita lupakan itu. Tapi mungkin untuk sebagian orang yang terjun di dalam dunia filsafat, hal itu sangat menarik karena itu menantang pemikiran-pemikirannya. Yang pertama. Yang kedua, terkait keinginan kita apabila kita yang kita cinta Nabi Muhammad SAW itu datang dan ke rumah kita, apa yang kita lakukan? Seperti yang tadi disampaikan oleh Masyarakat, bahwa kita ingin dianggap sebagai saudara. Yaitu adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, tetapi orang-orang itu mencintai Nabi Muhammad habis-habisan. Kata mencintai di sana, itu tidak sekadar kita I love the Prophet SAW, tidak seperti itu. Tetapi adalah yang diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-harinya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya tadi pas sekali, apakah saya itu sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi saudara Nabi? Ini menjadi perenungan buat kita semuanya, karena kita semuanya ingin menjadi saudara Nabi kita Muhammad SAW, sehingga nantinya kita akan dijajarkan ke dalam surga yang seperti hanya ujung jari satu dengan jari yang lainnya. Sekali lagi, banyak sekali hal-hal yang bisa kita diskusikan sebetulnya, dan kita bisa belajar banyak dari Mas Fad. Tapi sekali lagi, ini jamnya sudah jam ngarwos. Sorry to say that. Jadi harus kita akhiri. Insya Allah kita lanjutkan nanti di forum-forum yang lainnya, Mas Fad ya. Insya Allah. To be continued kepada ya. Insya Allah, insya Allah. Iya, ini sudah ada Pak Abu di sini. Ini Freddy Mo. Ini kebetulan juga Pak Adi, kalau Mas Fad yang hadir, perwakilan dari MIIS, teman-teman dari MIIS, subhanallah, bersemangat sekali untuk hadir. Padahal di MIIS itu banyak sekali resources yang bisa kita undang di sini. Jadi insya Allah yang kita jadwalkan, minimal sebulan sekali lah ada perwakilan dari MIIS yang bisa share ilmu bersama kita semuanya. Nah, ini Pak Mulyoto yang salah satu MIIS-nya itu. Sesepuh MIIS yang sudah terlalu sepuh sehingga. Ada Pak Endro MIIS, Pak Anto MIIS, semuanya orang-orang MIIS semuanya. Justru yang termasuk Pak Mulyoto juga itu orang-orang MIIS. Baik, Bapak-Ibu sekalian, mari kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.